Ya, ini dia teman-teman, Career Mode Manchester United episode ke-16 ya. Dan ya, kita bakalan langsung habisin jadwal di bulan April nih ya. Kita bakalan ketemu City, leg kedua Champions League quarter final ya. Di leg pertama sebelumnya kita menang tipis ya, 3-2 di Etihad. Dan ini bakalan jadi leg kedua di Old Trafford ya. Terus kita bakalan menghadapi Wolves di FA Cup, lalu kemungkinan Sheffield ini bakalan gua skip dan Burnley bakalan gua mainin. Pokoknya di antara satu ini bakalan ada satu match yang bakalan quick sim aja ya teman-teman. Ya ini dia teman-teman, starting 11 Manchester City ya. Tetap nggak ada perubahan sih sebenarnya dari leg pertama ya, tetap Grealish, Haaland, Rodrigo, Foden, Rodri, De Bruyne, Acuña, Gvardiol, Ruben Dias, Arno Martinez sama Ederson teman-teman. Sedangkan di bangku cadangan ada Akanji, Julian Alvarez, Balde, Kovacic, Matheus Nunes, Ortega Moreno sama Tadic teman-teman. Sedangkan untuk starting 11 Manchester United tetap ya, nggak ada perubahan karena ini pemain utama Manchester United di tangan coach BG ya teman-teman. Rashford, Højlund, Antony, Barella, Fernandes, Casemiro, Davis, Martinez, De Ligt, Dalot sama Onana teman-teman. Kemungkinan kayaknya gue bakalan nurunin Diogo Costa aja di leg kedua ini di Liga Champions ya teman-teman. Dan ya, kita langsung aja masuk ke matchnya teman-teman. Ya ini dia teman-teman, babak pertama Manchester United menghadapi Manchester City di leg kedua quarter final Liga Champions ya teman-teman. Harus tersaji derby Manchester ya. Dan ini pertandingan highlight ya teman-teman, jadi selamat menyaksikan. Bruno tuh nice, dapat, sabar, shoot, aduh nice try. Duh, sabar, press, nice, Dalot. Itu tengah tuh, nice, Antony. Itu Dalot minta tuh lari. Ih, tengah Rashi itu. Hit, shoot, nice. 1-0 teman-teman, Manchester United unggul sementara atas Manchester City ya, Rashford. Tenang, aduh, Grealish. Aduh, Dalot membayang-bayangi, press, nice Dalot, Antony tuh lari, bisa nggak ya? Bisa dong, nggak ada yang nggak bisa, Højlund tuh, aduh, shoot, aduh, masih kotak penalti, shoot, Barella, nice, 2-0 teman-teman, Manchester United unggul ya, dengan agregat 5-2 berarti ya, bisa lah ini bro, lolos. Aduh, Davis kerjar. Ayo dong Davis. Aduh, nggak kuat anjir. Haaland tuh tengah jaga dong. Nice, Diogo Costa. Peluang dari City. Aduh. Foden. Aduh, peluang lagi nih. Nice block. Counter attack yuk. Lari, Antony. Itu Dalot tuh. Nice. Lari. Cobalah shoot. Aduh. Nice try, Dalot, nice try. Buset, Julian Alvarez. Waduh. Haaland. Kok nyebutnya Haaland ya?
Buset nih, bolanya lengket banget. Nice, Diogo Costa. Ulang terakhir nih, babak kedua. Nice, gila Diogo Costa. Yes, akhirnya Manchester United menang teman-teman dan berhasil lolos ke fase berikutnya ya di Liga Champions dengan agregat berapa berarti 5-2 ya. Aslinya ada beberapa peluang juga dari City cuman ya kurang dimanfaatkan lebih baik dan penampilan Diogo Costa juga harus diacungi jempol sih karena clean sheet teman-teman. Kita langsung aja masuk ke match berikutnya teman-teman. Ya ini dia teman-teman match selanjutnya Manchester United ketemu dengan Wolverhampton ya di semifinal FA Cup. Untuk formasi sendiri Wolves sendiri pakai 5-2-3 ya teman-teman. Bendley di kiper terus Nelson Semedo, Tillman, Totti, Bueno dan satu lagi Bueno, Lemina, Gomez, Sarabia, Matheus Cunha sama Hwang Hee-chan teman-teman. Dan gua harap di sini sih kita bisa menang ya teman-teman dan ini juga salah satu target objektif kita untuk memenangkan FA Cup teman-teman. Sedangkan untuk Manchester United sendiri nggak ada perubahan teman, nggak ada perubahan ya teman-teman dan top starting elevennya pemain utama dan Onana di sini yang gua mainin ya teman-teman. Kita main di Wembley Stadium teman-teman dan ya kita langsung aja masuk ke matchnya. Ya ini dia babak pertama Manchester United menghadapi Wolverhampton di Wembley Stadium semifinal FA Cup teman-teman. Gua harap di sini kita bisa menang dan bisa melaju ke final ya. Apalagi juara teman-teman. Soalnya ini salah satu objektif kita sebagai manajer Manchester United ya harus juara FA Cup. Dan ya ini pertandingan highlight jadi selamat menyaksikan teman-teman. Aduh. Waduh. Nice Onana. Peluang pertama tadi teman-teman dari Wolf. Masih Wolf. Waduh. Offset sih. Lah ke offset anjing. Oh nice Onana. Nggak offset anjir. Gila digempur habis-habisan gini bro. Nice. Counter attack yuk. Rasih. Lari. Lari sebisamu. Lari sebisamu. Shoot. Coba aja ya kan. Press dong. Nice kasih. Anthony tuh. Lari. Hoylund buka ruang dong. Hit. Nice. Aduh anjir. Press press. Nggak mau tahu aku press. Nice. Itu Hoylund. Nggak offset. Shoot. Keras 1-0 teman-teman. Manchester United unggul sementara di akhir babak pertama ya. Gila, gila. Mundur weh, mundur. Jangan ketarik. Aduh. Aduh ketarik semua kan pemainku anjing. Nice Onana. Aduh. Nice. Allah. Aduh. Wah ke kiri nih. Nah. Oh nice Onana. Corner kick. Counter attack itu depan lari Anthony. Nah, ini biasanya di body kalah nih. Sabar. Sabar. Shoot. Makan tuh counter attack anjir. 2-0 teman-teman Manchester United unggul berkat counter attack yang bagus banget tadi.
Nice. Nice, kasih itu depan Hoylund, terupas. Nice. Shoot. Wah, lagi-lagi berkat pressing tinggi dari para pemain Manchester United, teman-teman. Bagus banget juga terupasnya Casemiro tadi sampai ke Hoylund ya. Striker muda Manchester United ini. Marking semua pemainnya, tutup celahnya biar mereka nggak bisa passing-passing pendek anjing. Hihi, salah umpan. Terupas, nice. Garnacho kasih. Shoot. Aduh. Hai. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa itu tadi di shoot aja, teman-teman. Cuman ya pengen Garnacho aja yang ngegolin. Oh, tidak bisa. Counter attack yuk. Itu kiri. Hoylund. Bagus banget terupas. Gocek dikit. Nice. Lari. 4-0 ini mah bro. Shoot. Woi, shit. Penalti, shit. Makan merah. Ya, kuning doang anjir. Merah, shit. Harusnya itu, shit. Gila, tinggal nge-shoot doang anjir. Ha. Bruno sih harusnya. Nge-vape dulu, guys. Yuk, Bruno yuk. To finish it as a contest. 4-0. Tumben aing bisa penalti anjir. Biasanya enggak bisa loh aing penalti itu, guys. 4-0, teman-teman. Manchester United. Pretty shit. Nice. Ya ini dia, teman-teman. Manchester United berhasil menang meyakinkan ya. 4-0 anjir. Dan berhasil melangkah ke final ya. Satu langkah lagi sih Manchester United. Kalau misalnya di final berhasil menang ya juara FA, dan objektif kita selesai, teman-teman, untuk juara FA Cup. Dan ya, kita langsung aja masuk ke match berikutnya, teman-teman. Ya, ini dia, teman-teman, starting 11 Sheffield United ya, teman-teman. Mereka berada di posisi ke-20, sama kayak, kalau nggak salah sama deh kayak di relief. Mereka pakai 5-3-2 holding. McCarthy itu kalau nggak salah pemain mudanya akademinya City deh, kalau nggak salah ya. Dan untuk pertandingan ini kayaknya bakalan gua quick sim aja, teman-teman, karena harusnya sih kita menang ya, soalnya kita di posisi keempat klasemen dan Sheffield sendiri berseok-seok di posisi ke-20. Dan untuk starting 11 Manchester United sih nggak ada perbedaan, mungkin gua bakalan tetap mainin Onana ya. Dan ya, kita langsung aja quick sim, teman-teman. Semoga 3 poin ya. Ya, 3 poin, teman-teman. Gol diciptakan Anthony menit 9, terus dibales sama Koulibaly, terus Hoylund menit 24, Barella 59. Dan Hoylund memastikan kemenangan 6 di menit 66, menit 69 ya, teman-teman. Dan di menit 77 McBurney, dan di menit 81 kena kartu kuning kedua ya pemain Sheffield, teman-teman. Ya, ini dia, teman-teman, starting 11 Burnley yang akan kita hadapi di laga lanjutan Premier League ya. Mereka berada di posisi ke-12 klasemen sementara. Dari posisi kiper itu ada Trafford, kalau nggak salah dia dipanggil timnas Inggris untuk kualifikasi Euro ya, Euro apa Piala Dunia ya. Terus Vitinho, Jordan, Ekdal, Tolkien, Masengo itu kurang tahu aku, dengan Matazo. Terus Benson, Zarouri, Philip, dan di ujung tombak ada Amdouni ya, teman-teman. Sedangkan dari Manchester United sendiri, untuk formasi line up starting 11-nya gua ganti pemain ujung tombaknya ya, teman-teman. Rashford gua istirahatin, ganti Garnacho. Hoylund gua ganti Martial, dan Sancho gantiin Anthony, teman-teman. Di sini mungkin kalau lini depan Manchester United gak ada kayak kekurangan lini serangnya, mungkin tiga pemain ini bakalan gua gantiin di babak kedua ya, teman-teman. Dan ya, kita langsung aja masuk ke matchnya, teman-teman.
as evidenced by his recent record. This is EA TV. And here we are at one of the great venues for football. Ya, ini dia teman-teman, babak pertama Manchester United menghadapi Burnley. Jadi ini pertandingan highlight ya teman-teman, jadi selamat menyaksikan. Coba build up dari bawah, tengah, nice, through pass, nice, hit, nice, kuat nggak ya, shoot, aduh, Martial, corner kick pertama bagi Manchester United. Aduh, sabar tengah tuh, nice. Wih, nice. Martial, shoot, aduh, nice banget, di blok anjir. Mundur dong, jangan kepancing dong, weh itu. Aduh, nice Onana, hehe, bangkit. Astaga, lama banget anjir. Bangunnya itu lu lama banget sih. Onana. Dapat nih. Nice. Kiri tuh. Martial buka ruang, nice. Ruang sempit. Shoot. Nice, satu sama teman-teman. Anthony Martial dari sudut sempit tuh tadi. Nice banget, satu sama. Gitu dong, duta jalan sehat. Keren kamu duta jalan sehat. Nice pressingnya Sancho. Itu kasih ya. Aduh, telat Sancho. Ya Allah. Kejar dong. Itu tengahnya jaga tuh. Astaga. Ya Allah. Dibilang tengahnya dijaga. Jangan dua orang yang nge-marking. Baru juga seri anjir. 2-1 teman-teman, Manchester United kembali tertinggal sementara. Dapat, nice. Itu Garnacho, nice. True pass, nice. Shoot. Astaga, nembak kemana Martial. True pass, nice. Shoot Martial. Ya Allah, Mister Gawang lo. Press dong. Malah ke counter attack nih bau-baunya. Nice Deli. Ih, pelanggaran gak jelas Liga BRI ini wasitnya anjir. Weh. Ih, nembak apa bang? Ngadi-ngadi yo bang. Dong, 20 menit lagi yo, press yo. Nice. True pass. Nice. Lari Martial. Shoot keras. Nice, dua sama. Ambil bolanya, ambil bolanya, anjir. Malah mau selebrasi, bodat kali. Lo bisa yuk, 15 menitan lagi nih. Ya Allah, offset dong sih. Ya Allah, nggak offset dong. Nice pricing. Yuk bisa yuk, counter attack, Martial lu. Lari dulu. Shoot. Wih, shit. Makan tuh penalti anjir. Merah kalau bisa shit. Lagi-lagi penalti. Lagi-lagi penalti. Apakah menangan penalti lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Susah banget penalti, sama kayak tendangan bebas, tapi ini gol. Makan tuh dek. 3-2 teman-teman, Manchester United comeback ya di menit-menit akhir bekat penalti tadi. Aduh ya Allah. Onana, nice Onana, terima kasih Onana, terima kasih. Terima kasih Onana. Ini masih belum selesai anjing. Sisa 2 menit nih masih. Untung jago dia. Ini bisa yuk, langsung buang aja lah ini bolanya, cok.
Gak bisa yuk. Buang buang. Ih. 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 Ya, akhirnya Manchester United berhasil mengamankan 3 poin teman-teman, meskipun menit-menit akhir gempur habis-habisannya. Kita langsung aja masuk ke match berikutnya teman-teman. Ya, ini dia teman-teman hasil klasemen sementara ya. Premier League menyisakan berarti 4 match doang ya teman-teman, dan Manchester United berada di posisi ketiga teman-teman dengan total 34 match dan mengoleksi 70 poin ya. Cuman berbeda 2 poin dari Liverpool yang di posisi kedua ya teman-teman. Sedangkan City ya itu sulit sih menurut gua buat dikejar. Dan ya teman-teman, ini adalah akhir episode dari Career Mode Manchester United yang episode ke-16 ya berarti. Di next episode, di episode ke-17, kita bakalan ketemu Crystal Palace ya, laga lanjutan Premier League. Terus kita ketemu ya Napoli Champions League leg pertama ya. Dan kita bakalan ketemu Arsenal di lanjutan Premier League dan Newcastle teman-teman. Jadi next episode kita bakalan mainin, mungkin ini bakalan gua quick sim aja ya yang Crystal Palace. Dan gua bakalan mainin pas Napoli, Arsenal sama Newcastle teman-teman. Dan ya segini dulu video kali ini teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah kata, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan yang buat yang baru join, kalau kalian seneng dan dengan konten-konten kayak gini, bisa dibantu dengan subscribe, di like, komen aja masukan-masukan buat gua konten-konten selanjutnya. Dan ya, see you next video. Bye-bye.